Assalamualaikum sahabat YouTube. Kali ini saya ajak untuk melihat objek wisata Mak Rokoco. Puri Mak Rokoco sudah lama dibangun, namun pada musim liburan akhir tahun ini masih banyak diminati pengunjung. Nama Puri Mak Rokoco diambil dari salah satu bagian epos Mahabharata yang menceritakan tentang keinginan salah seorang dewi memiliki 1000 bangunan hanya dalam waktu satu malam. Taman Mini Mak Rokoco diresmikan pada tahun 1980-an oleh Gubernur Ismail. Puri Mak Rokoco merupakan perwujudan dari miniatur Provinsi Jateng yang terletak di sebelah barat PRPP Tawangmas, Semarang, 3 km dari Bandara Ahmad Yani ke timur atau di Jalan Lingkar Utara Kota Semarang. Miniatur ini menempati areal seluas 23,84 hektar. Yang terdiri dari anjungan-anjungan dari 35 daerah kabupaten atau kota se-Jawa Tengah dengan desain bercirikan arsitektur kota dan kabupaten khas Jateng. Taman ini diwujudkan dengan pulau yang merupakan gambaran miniatur Jawa Tengah dibatasi oleh Laut Jawa dan Samudra Indonesia dan lahan Jawa Barat serta Jawa Timur. Di luar miniatur ini terdapat jalan keliling lebar 6 meter yang bisa dipakai untuk kereta mini dan sebagainya. Objek wisata ini dilengkapi dengan fasilitas rekreasi air seperti sepeda air, perahu, juga kereta bagi pengunjung. Dibuka untuk umum dari jam 8 sampai 18 dapat dijangkau dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Sekian di Hulu Sahabat YouTube. Jangan lupa subscribe, like dan komentarnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.